Salam jumpa kembali Sobat Modis, salam sehat. Kali ini kita mau menikmati liburan dulu guys. Ada salah satu pulau dikelilingi dengan danau yang sangat luas, namanya Pulau Samosir. Orang Sumatera pada umumnya semua tahu tempat ini ya. Salah satu tempat wisata di Sumatera Utara yang banyak diminatin orang bahkan sampai ke mancanegara. Menyeberang ke Pulau Samosir bisa melalui jembatan yang telah dibangun pemerintah atau melalui Kota Parapat, menyeberang dengan kapal ya. Ada juga kapal-kapal kecil penyeberangan dari desa ke desa. Mereka sudah terbiasa ya, tidak takut lagi, meluncur saja guys. Penghuninya banyak sekali ikan-ikan di dalam nih ya. Apalagi ikan mas dan ikan mujair, istilah orang Sumatera ya, ikan mujair yang sangat besar-besar guys. Kalau penasaran, mau coba, spot mancingnya sangat mantap dan luar biasa. Jangan lupa persiapkan dulu katrol yang besar dan mata pancingnya ya. Karena di dalamnya ada ikan mas yang ukuran 5 kilo ya, sama ikan mujair, persis seperti ikan nila. Menurut saya tidak ada bedanya sih. Setiap pagi pemancing dapat hasil tangkapan ikan seperti ini ya, besar-besar, dan dijual pada masyarakat setempat. Daerah ini namanya Mogang ya guys, Kecamatan Palipi, tempat kelahiran orang tua yang disebut namanya Muna Pasogit. Ini kapal kecil guys, untuk mengantar jemput menumpang dari seberang menuju pulau ya guys, dengan jarak pendek saja guys, menyeberang dari desa ke desa. Itu saat benar lagi. Ini terbenar. Ojora angkutan angkutan nah. Ale mau pasar, mungkin bolak balik mebana kan? Pasar di Mogangon. Kepetiga. Oh,
Sobat pemirsa, sobat modis, kali ini kita mau mencoba menelusuri keliling danau selama satu hari satu malam perjalanan, guys. Wow. Destinasi wisata baru, pemandangan dari si Bea-Bea yang sedang berjalan pembangunannya ya.
Terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Saya doakan bahagia dan sehat selalu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Horas.